Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbak Ani mau masak ati ampela sama kentang sama ini bumbu-bumbunya ya teman-teman. Cabai hijau, bawang merah, bawang putih iris, terus sama tauco. Nanti satu sendok ya teman-teman. Mari kita masak. Tumis dulu bawang putihnya teman-teman. Kita tumis cabai hijaunya, masukin biji jamur secukupnya ya teman-teman, setengah sendok teh lah. Garamnya dikit aja teman-teman. Terus dikasih gula ya satu sendok teh ya teman-teman. Tumis-tumis lagi. Masukkan tauco biar wangi ya teman-teman. Satu sendok teh aja. Masukin ati ampelanya teman-teman. Ini ati ampelanya udah direbus ya teman-teman. Kentangnya masukin. Kentangnya juga udah digoreng teman-teman. Kecap manis sedikit. Wow. Tuh teman-teman, ini dimakan pakai nasi hangat. Wah, enak banget ini teman-teman. Kalau kepengen pedas, tambahin cabai rawit teman-teman. Karena ini nggak pedas-pedas, jadi pakai cabai gede aja. Sudah matang, matiin. Hati ambela masak tauco cabai hijau teman-teman. Ini dimakan pakai nasi hangat, enak sekali teman-teman. Ini anak-anak suka teman-teman. Kalau memang video Mbak Ani ini bermanfaat, silahkan share teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman. Kalau pengen ngasih saran maupun apapun, komen aja teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.